bahwa sumpah atau janji dan negara. Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya melantik sebanyak 49 pejabat eselon 3 dan 4 jajaran Pemkab Merangin. Pelantikan berlangsung di auditorium rumah dinas Bupati Merangin. Nilwan mengingatkan pejabat yang dilantik untuk meningkatkan etos kerja dan menciptakan Kabupaten Merangin lebih kondusif dan tenang. Hari ini kita mengisi kekosongan pejabat struktural khususnya di lingkup pemerintah Kabupaten Merangin, yaitu eselon 3 Merangin. Hari ini kita lantik ini karena ada pejabat fungsional yang sifatnya sangat mendesak, itu kita dikasih deklin. Sementara itu, dari 49 orang yang akan dilantik, ada sebanyak 3 orang yang tidak hadir pada pelantikan itu. Ketiga orang tersebut, Yunita Teresia yang dilantik sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Tantan Yulia Antasari dilantik sebagai Kepala Subbagian Umum Dinas Lingkungan Hidup. Serta M. Lozuardi Alimi dilantik sebagai Kepala Subbagian Program dan Keuangan Kecamatan Tabir.